Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Esri. Di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup buat daily. Entah itu buat kerja atau buat hangout, buat ya pokoknya buat daily gitu ya. Makeup yang aku buat ini bakalan simple banget dan menurut aku minim produk ya. Dan produknya tuh bukan yang mahal-mahal banget. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama harus skin prep dulu, terutama aku pakai The Originaut Moisturizer. Aku suka banget sama moisturizernya The Originaut ini karena dia tuh teksturnya gel bening dan ringan dipakai. Dia nggak berat sama sekali. Terus dia tuh cepat meresap. Setelah pakai moisturizer, lanjut pakai sunscreen. Ini aku pakai sunscreen Madame G. Jangan pernah skip sunscreen ya guys, karena sunscreen itu sangat penting. Apalagi akhir-akhir ini cuacanya tuh kadang ekstrim banget ya, panasnya tuh panas banget gitu. Jadi harus banget ya pakai sunscreen. Sudah selesai pakai sunscreen, lanjut ke complexion. Aku pakai Pixi UV Whitening for Beauty Benefits Concealing Base. Aku pakai yang nomor 02 Sand Beige. Gitu seperti ini, stick gitu ya. Tapi tenang aja, dia tuh meskipun stick tapi enggak berat gitu. Dia tuh gampang di blend kok, guys. Iya. Tuh, dia tuh melting gitu loh, langsung meleleh pas di apply. Nah, aku aplikasiinnya pakai sponge dari Cushion. Oke, guys, jadi ini hasil dari Pixi Concealing Base-nya. Bagus banget ya. Aku lupa pakai lip balm dulu. Ini aku pakai dari Madame G yang varian anggur. Lihat ya, dia tuh bikin bibir jadi pink gitu loh. Pinknya tuh bagus banget. Oke, balik lagi ke Pixi Concealing Base-nya. Dia tuh bagus banget ya, hasilnya matte finish dan medium coverage. Dia nggak dempul sama sekali. Jadi menurut aku cocok buat daily. Lanjut, aku mau pakai cream blush. Ini dari Madame G yang Venetian Rose. Pakai dikit aja. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Lanjut ke step loose powder. Aku pakai Hanasui yang translucent. Aku baru sadar ternyata si translucentnya Hanasui ini bagus banget, guys. Tuh, dia tuh ada penutupnya kayak gini. Sebenarnya ini aku udah punya dari lama, tapi baru akhir-akhir ini aku tersadar bahwa Hanasui loose powder ini bagus. Kemana aja selama ini? Ini translucent, jadi dia nggak ngasih warna gitu loh. Cuman bikin tampilan lebih matte aja. Dan dia tuh ada jaring-jaringnya gini nih. Tuh, jadi tinggal di tap aja. Udah selesai, lanjut ke alis. Aku pakai pensil alis dari Pink Flash yang matic, tinggal diputer aja. Udah ada sikatnya. Alis sudah selesai, lanjut ke eyeshadow. Aku mau pakai dari paletnya Salsa yang seri klasik.
ini warnanya coklat gitu ya, shadownya tuh lebih ke coklat gold gitu, jadi aku mau pakai yang warna ini aja. Dia tuh enak ya, udah ada kaca, kacanya juga besar, harganya cuma 30 ribuan guys. Pakai shimmer dikit, yang ini aja, dikit aja, kayak gitu. Sekarang pakai eyeliner, aku mau pakai eyeliner dari Marshmallow. Eyelinernya bagus, menurut aku dia tuh runcing dan cocok buat pemula. Waterproof juga. Udah kayak gini aja eyelinernya. Lanjut ke maskara. Jepit dulu. Pakai maskara dari Wardah. Oke, ini udah selesai pakai maskara. Dan step terakhir pakai lip cream. Ini ombrean dari OMG. Pakai yang nomor 13 dan 15. Terakhir aku mau pakai setting spray. Aku pakai setting spray dari Hanasui yang Fix and Glow. Oke guys, jadi ini hasil makeup yang aku buat kali ini. Makeupnya super simple banget, jadi aku sesuaikan dengan makeup buat kantor gitu ya. Karena kalau kantoran kan nggak mungkin menor gitu ya kan. Jadi ini menurut aku cocok buat kerja, buat hangout atau buat sekedar jalan-jalan manja gitu ya. Ini cocok sih makeupnya. Kelihatannya fresh, simple tapi makeup-an gitu. Jadi itu tutorial makeup yang aku buat kali ini. Semoga kalian suka sama hasil makeupnya ya. Semoga juga mudah ditiru buat kalian. Oke, kalau kalian suka jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi bikin video. Bye bye, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.